dakwah kepada teman-teman beserta anak-anak SDN Sekadipun satu ketahuan. Pertama-tama, saya kita kadirkan juga dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahuwataala yang mana telah memberikan kehormatan serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini tanpa suatu barang apapun. Kedepannya, selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita pada zaman jaya menuju zaman terang benderang yakni agama Islam. Selanjutnya, semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih. Halo anak-anak semuanya. Halo. Masih semangat? Ayo. Sebelumnya, Bapak dan Ibu guru baru dari Universitas Nahdlatul Ulama Tamitar ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian-kalian semuanya, kepada anak-anak SDN Kelodan Kidul 1 Tamitar yang telah mau belajar bersama Ibu Bapak Guru baru, dan semoga pengalaman yang kita dapat itu bermanfaat. Dan tak lupa kami juga mohon maaf apabila selama kami mengajar atau memberikan pengalaman-pengalaman dalam pembelajaran ada sedikit kekurangan, ada sedikit kesalahan. Kami semua mohon maaf ya anak-anak. Terima kasih. Nah, anak-anak semuanya, kami semua, Bapak Ibu guru baru dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar ingin berpamitan kepada kalian semuanya. Semoga tujuan kami atau tujuan kita semuanya kedepannya lebih baik dan berjalan dengan lancar, selancar-lancarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu guru, dan adik-adik semuanya. Akhirul Qaul, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.